Bening ya, ya. Soalnya ini air dari gunung ya teman-teman. Mantap ya, rencana kan siang ini melihat katanya di tengah hutan teh ada sawah ya. Cuaca rada-rada mendung nih teman-teman. Mendung sekali nih. Mungkin nanti duhur ya. Tapi jalan lagi ripuh, ripuh pisan baraya nih. Ripuh. Coba pikirkan nanti kalau hasil panennya dibawa lewat jalan ini, mau gimana soalnya? Sananya lamping banget ya tuh. Lamping banget ke bawahnya. Nanti hasil panennya mungkin dibawa ke sini. Aduh, airnya meniherang banget, teh. Meniherang pisan ya airnya deh. Aduh, benar-benar jauh pisan baraya nih. Jauh pisan nih baraya. Nanti di depan ada coblong. Coblong itu jalan air ya, jalan air. Karuhun baheula ya. Karuhun zaman dulu melewatkan air dari gunung ke perkampungan warga. Ke lembur-lembur gitu ya, teman-teman. Berada di sini nih, ada apa? Selang. Selang ini untuk mengalirkan air ke perkampungan warga yang ada di bawah sana. Tuh, kelihatan di bawah ya. Cuaca agak mendung tapi agak cerah juga ya, baraya. Bawahnya lamping, takut tuh, lamping banget. Ah, bener-bener nggak kepikiran nanti membawa hasil panennya. Sedangkan ke bawahnya curam ya teman-teman ya, tuh lamping banget tuh. Di bawah sana persawahan ya, perkampungannya nggak ada, mungkin ke sebelah sananya lagi ada perkampungan. Wah, perjuangan yang begitu hebat lah ini para petani di sini. Harus naik lagi ke atas tuh, ke atas untuk melewati gunung yang ini nih, ke atas. Bener nih, nggak kebayang nanti kalau hasil panennya nih para petani. Aduh, jalan aja udah capek nih, hampir labuh lah pokoknya mah, laleur. Apalagi nanti membawa beban ya hasil panennya. Alhamdulillah nyampe juga di puncak nih. Tapi kita turun lagi ke bawah. Nanti di situ teh ada sawah ya, banyak sawah. Bener-bener pangling nih baraya. Ini asalnya hutan belantara nih. Benar-benar benar-benar luar biasa nih. Pangling begini nih hutan ini, dulunya hutan belantara nih. Ini jadi sawah nih. Ini kayaknya baru panen ya, baraya ya. Oh, lagi ngejemur padi. Kita coba dekati. Di situ juga ada suara ayam, berarti dia para petaninya teh suka nginep ya di sini ya. Kelihatan dari kejauhan sana ada yang lagi nyangkut juga ya, teman-teman. Aduh, benar baraya. Luar biasa ya tempatnya ya. Aduh, ada satpamnya juga teman-teman nih. Satpam ya, anjing, karena dia nemenin empunya, yang punyanya di sini, untuk menakut-nakuti hama babi hutan. Nah, ada pancur nang tuh namanya di sini. Jadi pancur nang fungsinya untuk menakut-nakuti hama ya, baraya. Nah, pancur nang, nah kelihatan ya di nanti deket mah. Nah ini bunyi terus karena dia terisi airnya tuh, langsung dia culaget, nyulaget. Ini juga ada saung warga nih, ada saung yang punya sawahnya nih teman-teman. Si Akang mohon. Damang Kang? Alhamdulillah. Enten. Teteh nang, teh damang teh. Alhamdulillah. Mangga, mangga, mangga. Terus iya nya terus diparaculi kene. Heeh. Paraculi, iya. Sok nginep di dia nya? Nginep di dia. Ti tahun sabaranya ya? Wah, atuh kana 20 tahun saya. Nya 20 tahunan panglingnya. Nemeh ieu ngawitan ka dia. Baheula mah aduh jadi sawah gaya tuh dia ya.
ini ada listrik ya, pakai listrik. Berarti warga di sini ngambilnya tilmurnya, tilmur langsung tarik pakai kabel ke sini. Benar-benar ya, Baraya. Benar-benar ini luar biasa, jadi pangling banget. Soalnya ke sebelah sananya hutan belantara tuh dulu ya, ada pepohonan besar, sekarang nggak ada nih. Benar Baraya, eh. Situ juga ada saungnya Baraya. Tapi mau lewat ini udah dipopokan, eh galeng nak. Luar biasa eh Baraya. Ini lagi maco semua nih. Geratan uran. Loh, pararanen ka dieu mah ya. Oh. Kadengnya ayah-ayah masuk monok di dia meren. Bener gena ada listrik ayah ya narik ke lemur. Teman-teman nih katanya suka nginep juga nih di sini. Jadi kan kalau misalkan pulang pergi capek nih ya. Capek. Karena jauh juga nih dari rumah ya, dari lembur. Lah keren adem bar ya ya. Di tengah leweng ayah sawah ya. Di lamping-lampingnya ditanam pisang ya teman-teman. Tuh, kelihatan ada kebun pisang. Tanamin kayu juga, cuman kayunya kayu-kayu albiso ya. Kalau di sini albiso namanya, albasia. Airnya juga bening nih. Tapi posisi sawahnya teh di tempat yang legok ya, di tempat yang bawah, yang terjangkau sama air walungan, sama air sungai. Ini di lembahnya nih, di lembah ya. Itu di lamping juga kedengeran ada yang lagi ngored ya, yang lagi nyangan kebunnya, kebun pisangnya. Nah, si ibu kelihatan. Tapi penasaran nih listrik dari mana tadi ya? Karena kalau misalkan narik dari kampung ya, perkampungan, jauh juga soalnya. Biayanya udah mau berapa gitu. Benar juga dugaan saya ya, teman-teman tuh. Di depan itu ada kincir air kayaknya. Pembangkit listriknya pakai kincir ya, teman-teman. Coba kita dekati, meyakinkan benar enggaknya. Ah, luar biasa nih. Ada curugnya juga. Ternyata ini ya teman-teman, pakai kincir ini pembangkit listriknya. Nah, kabelnya ke atas ke sana. Mantap nih teman-teman tuh. Mantap, 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 mantap. Ternyata ada curugnya juga ya teman-teman. Ini namanya Curug Gunung Lemo ya teman-teman. Aduh, benar. Adem, 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 adem. Walaupun cuaca panas tetap adem nih. Terik matahari nggak terasa nih kalau deket air ya teman-teman. Ada lewinya juga. Nah, mantap, mantap, mantap. Sebentar lagi teh akan turun hujan nih teman-teman.
orang ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.